Halo, selamat siang, malam, ataupun sore buat kalian yang di alam nyata ataupun alam gaib. Oke. Jadi kesempatan kali ini gue bakal kasih cara pasang map hack atau map drone. Ya, terserah kalian lah mau nyebutnya apa. Jadi kalau pakai map hack ini itu 100% work ya, bisa dipakai di ranked, klasik ataupun yang lainnya. Jadi bisa dipakai mode apapun ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe terlebih dahulu. Aktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke caranya. Oke, pertama-tama kita masuk ke archiver dulu. Kita ke Android, masuk Android, kemudian data, kemudian Mobile Legend, kita cari Mobile Legend. Oke, kemudian files, kemudian Dragon, kemudian asset, kemudian cari version yang paling bawah, masuk Android, kemudian kita kembali lagi, kita kembali ke Mobile Legendnya ya, cari Mobile Legendnya. Jadi kita harus ubah namanya, kita kasih tambah angka 1 di depannya, di belakang S itu kita tambah 1. Jadi supaya nanti itu ketika kita hapus Mobile Legend yang asli terus kita masukin modnya itu supaya kita nggak download resortnya lagi. Jadi kan capek kalau kita harus downloadnya itu kan 1 giga lebih itu. Oke, kita tambahin 1. Kita oke. Kemudian kita hapus Mobile Legend yang lama atau yang asli. Kita hapus. Kemudian kita masuk ke archiver lagi. Kita cari Mobile Legend lagi. Cari Mobile Legend. Mana sih? Udah dapat. Kemudian kita buang angka satunya ya. Kita ubah namanya. Kita hapus yang angka 1 yang di belakangnya. Kita hapus. Setelah itu kita kembali. Kita install yang patch Kuroyama-nya tadi ya, yang mood-nya itu. Oke, langsung pasang aja. Oke, kita pasang, kita install. Tunggu. Sorry kalau berisik ya. Oke, kita install langsung. Tunggu. Oke, kita langsung buka aja, langsung masuk ke Mobile Legend ya. Oke, kita tunggu. Nah, jadi kalau udah ada
gambar boneka di atas ini, jadi kalian udah berhasil masuk ya. Oke. Nih. Jika udah ada gambar bonekanya, kalian udah berhasil. Kita tunggu loadingnya. Lama banget. Nah, udah masuk nih. Nah, ini ada radar hack buat ngelihat musuh semuanya. Ini ada skin. Ini belum bisa kelihatan semua menunya skinnya kalau kita belum masuk ke gameplaynya ya. Kita coba di custom langsung. Oke, kita masuk custom. Kita coba pakai Franco aja. Kita cobain skin epicnya Franco yang sekarang ini, Valhalla Ruler. Kita review dulu ya. Kita review skin epic Franco. Oke, kita pakai dulu. Kita cari Franco. Franco, di mana kamu? Oh, ini. Valhalla ini nih, Valhalla Ruler nih. Oke, semua skin ya di sini nih. Ada Bruno juga itu. Pokoknya all skin bisa dipakai. Oke, kita pakai aja Franco. Langsung gas ke gameplaynya, kita review dulu skin epic Franco. Jadi kayak Thor ya. Jadi ini work banget buat kalian yang bosen dengan gameplay kalian. Kalian bisa coba ini. Oke, kita udah masuk. Kita langsung cobain skill dari Franco. Kita aktifin radar hack-nya. Udah aktif. Langsung aja kita coba skill satunya Franco. Skill satu dari epic. Kayak gitu ya. Oke. Sudah jadi. Jadi buat kalian yang masih belum nyambung atau masih belum jelas, kalian bisa tanya langsung di kolom komentar. Oke, jadi ini work ya, bisa dipakai di mode apapun, bisa di ranked, klasik ataupun yang lainnya, jadi bisa dipakai semuanya. Oke, sekian aja dari gua buat info dari map hack ini. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe, aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info lainnya dari channel ini. Oke, gue pamit. Bye-bye.